KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua adik-adik yang sedang menonton Teras at Didik TV KPM ketika ini. Apa khabar? Dah bersemangat untuk kita mulakan kelas pada hari ini? Okey, untuk satu jam ini sebenarnya kita nak berkongsi satu mata pelajaran yang Kak Rina kira sangat penting untuk adik-adik kita yang berada di sekolah menengah rendah, iaitu kita nak belajar pendidikan moral. Tapi sebelum tu, suka untuk Kak Rina ingatkan semua adik-adik yang sedang menonton Teras at Didik TV KPM ketika ini untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Pastikan sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa mensanitasi tangan adik-adik, dan juga kalau keluar berjumpa dengan mana-mana individu, adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, pastinya ramai dalam kalangan adik-adik dah tak sabar nak tahu siapa guru penyampai untuk mata pelajaran pendidikan moral. Kita saksikan profil ini. Punya 24 tahun pengalaman dalam dunia pendidikan, ini dia kita nak alu-alukan kehadiran Cikgu Mageswari Anak Perempuan Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko, Selangor. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Apa khabar? Okey, baik, sihat. Okey, Cikgu. Cikgu, macam mana sihat? Pastinya sihat dan juga bersemangat seperti adik-adik kita, Cikgu. Yeah. Kita nak meneruskan pembelajaran kita hari ini. Betul. Untuk subjek ataupun mata pelajaran pendidikan moral. Tapi kan, Cikgu, yeah, kalau dalam studio ni kita berdua saja. Betul. Tapi kita nak meriahkan pembelajaran pada hari ini. Kita nak berkenalan dengan anak-anak murid, Cikgu. Boleh? Sudah pasti boleh. Kita nak bersama dengan adik-adik kita yang akan turut serta dalam kelas pada hari ini. Jadi, ini dia kita nak perkenalkan adik-adik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Manggaya Siri Anak Perempuan Hari Krishnan. Hai, apa khabar? Boleh perkenalkan diri adik dan juga cita-cita adik sendiri. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Manggisri Anak Perempuan Hari Krishnan. Saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Cita-cita saya ialah menjadi seorang accountant. Wow, bakal accountant ya, Cikgu. Baik, tahniah adik atas semangat pada pagi ini untuk terus bersama dengan Cikgu Mageswari. Kita nak belajar sekejap lagi. Tapi sebelum tu, yang kedua, kita ada adik Ganis Moses, anak lelaki Kuna Segren. Kenalkan diri dan juga tadi kawan kita dah jadi accountant. Adik nak jadi apa pula? Nama saya Ganis Moses, anak lelaki Kuna Segren. Saya dari Jalan Reko. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pegawai polis. Pegawai polis. Wow. Tahniah, ada semangat yang sangat jitu ya, Cikgu. Betul. Seterusnya, adik yang ketiga, adik Sharvin. Boleh kenalkan diri dan boleh bagi tahu kakak apa cita-citanya. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Sharvin, anak lelaki M. Ravi Chandran. Saya dari SMK Jalan Reko. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang IT engineer. Wow, IT engineer. Hebat-hebat cita-citanya. Dan kita percaya adik-adik ni pun dah bersemangat kan nak belajar. Yang seterusnya kita ada adik Crystal. Hai adik Crystal, kenalkan diri. Selamat sejahtera. Nama saya Crystalina Scott dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang chef. Jadi chef, mesti rajin masak ni, Cikgu. Okey, yang seterusnya kita ada adik Carissa. Silakan adik. Selamat sejahtera. Nama saya Carissa J.M. Scott dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Cita-cita saya adalah untuk menjadi accountant. Wow, kita ada dua orang accountant di sini ya. Yang ni Carissa, saya nak beritahu, Carissa dan Crystal adalah twins, adik-beradik. Oh iya ke? Hai kembar. Okey, yang seterusnya kita ada adik Khatir. Silakan adik. Selamat sejahtera. Nama saya Khatir Wei, anak lelaki Ratnam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Cita-cita saya ialah menjadi seorang pegawai polis.
Wow, ni dah berpakat ke macam mana dengan Ganis ni? Okey. Baik, adik-adik pun dah bersemangat. Bersemangat tak nak belajar ni pagi ni? Kalau bersemangat, kita thumbs up sikit. Boleh? Okey. Baik, cikgu. Nampaknya adik-adik pun dah bersedia betul untuk kelas kita hari ini. Tapi sebelum tu nak tahu juga apa topik yang akan kita belajar dalam mata pelajaran pendidikan moral ni? Okey, tajuk untuk hari ini adalah berkaitan dengan unit 1 dalam daripada buku teks tingkatan 3, iaitu pilihan bermoral adalah pilihan saya. Pilihan bermoral adalah pilihan saya. Baik, apakah antara objektif pembelajaran yang bakal dicapai oleh murid-murid dalam pembelajaran satu jam ni, cikgu? Okey, jadi kita akan teruskan dengan slide untuk menerangkan objektif pembelajaran dan juga cadangan nilai yang berkaitan dengan unit ini. Baik, okay, boleh kita mula? Sila, cikgu. Alright, okey. Okey, seperti yang saya telah beritahu hari ini, iaitu kita akan membuat kita akan membincangkan tentang unit 1, iaitu pilihan bermoral adalah pilihan saya. Dari bidang pertama itu pengenalan moral. Ini merupakan tajuk pertama untuk pelajar tingkatan 3. Okay. Ya, jadi kita akan tengok apakah objektif pembelajaran untuk tajuk ini. Okey, yang pertama kita akan pelajar akan mengetahui apakah ciri-ciri pilihan bermoral. Ya, ada dalam empat ciri pilihan bermoral. Okey, lepas tu kita akan tengok mengenal pasti keperluan membuat pilihan bermoral. Ada enam keperluan kenapa kita perlu membuat pilihan bermoral. Dan yang ketiga adalah menghuraikan kepentingan membuat pilihan bermoral. Okey, jadi ini adalah tiga aspek yang mana pelajar perlu tahu sebelum mereka membuat sesuatu pilihan bermoral. Tajuk pilihan bermoral ini sangat-sangat penting dalam diri seseorang individu, especially terutamanya kepada pelajar, di mana mereka perlu bertindak wajar, mereka perlu berfikir dengan wajar, mereka perlu mengambil tindakan yang betul, dan bila mereka telah berfikir secara wajar dan mengambil tindakan yang betul, mereka akan mencapai pilihan bermoral mereka. Okey, jadi sebenarnya pilihan bermoral ini akan memberikan kebaikan, kepuasan kepada sesiapa yang mengamalkan pilihan bermoral ini. Ada impak yang positif, ya, cikgu? Ya, betul. Impak yang positif. Walaupun dia terpaksa, mungkin dia terpaksa berkorban untuk sesuatu, tetapi pada akhirnya itu akan memberikan kepuasan, perasaan gembira. Dia akan memberikan satu intipati yang mana mereka akan puas hati dengan apa yang mereka telah pilih. Okey, okay, faham, cikgu. Okay. Bagaimana pula dari segi cadangan nilainya, cikgu? Okey. Rina, kita teruskan kepada cadangan nilai. Okey, okay, ada 5 cadangan nilai untuk tajuk ini, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kebebasan, keberanian, bertanggungjawab dan juga rasional. Okey. Jadi dekat sini, okey, saya nak minta seorang pelajar kita, okey, Manggisri. Boleh tak awak terangkan apa yang awak faham dengan nilai keberanian? Silakan, Manggisri. Maksud nilai keberanian ialah kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Betul. Wow. Ya, bagus, Manggisri. Mereka nilai keberanian adalah dalam membuat pilihan bermoral, mereka perlu berani. Berani untuk menghadapi cabaran. Dan juga bila mereka telah membuat satu pilihan bermoral yang baik, itu akan memberikan keyakinan diri yang tinggi pada diri individu tersebut. Ya, okey. Okay. Bagaimana pula dengan nilai rasional? Ganesh. Ganesh? Ya, cikgu. Bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang wajar. Okey, dari segi rasional, bagus, Ganesh. Dari segi rasional adalah berkaitan dengan boleh berfikir secara wajar dan boleh membuat tindakan dengan berdasarkan pada alasan dan bukti yang nyata. Jadi dalam membuat pilihan bermoral ini, pelajar perlu fikirkan apakah kesan-kesan negatif ataupun kesan positif yang mereka akan hadapi sekiranya mereka silap membuat pilihan yang salah. Jadi di sini nilai rasional sangat memainkan peranan penting kerana apa saja perbuatan tindakan yang mereka buat, mereka perlu berfikir dengan wajar. Ya, begitu juga dengan nilai kepercayaan kepada Tuhan, kebebasan dan juga bertanggungjawab. Ini adalah berkaitan dengan nilai yang mana sesuai untuk digunakan untuk tajuk nilai untuk pilihan bermoral adalah pilihan saya. Alright, cikgu. Nampaknya di sini kita dah memahami apakah objektif pembelajaran dan juga 5 cadangan nilai ini. Adik-adik, kita nak berehat sekejap. Boleh ya, cikgu? Boleh. Selepas ini, kita akan kembali semula untuk menyambung pelajaran kita. Jangan ke mana-mana di Teras at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali semula bersama kami di Teras at Didik TV KPM. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan, nak sambung kembali pembelajaran kita, apa kata kalau kita mulakan dahulu dengan mensanitasi tangan? Saya mulakan dengan cikgu Manggil Suwari terlebih dahulu. Okay. Biasanya kita akan sentiasa menjadikan ia sebagai satu rutin harian yang juga menjadi kelaziman kita setiap hari. Kena sanitasi tangan. Baik, seterusnya kita nak tahu kenapa penting cikgu seseorang murid itu perlu mempunyai pilihan bermoral. Silakan. Okey, saya teruskan untuk unit untuk perbincangan untuk unit ini dengan satu soalan yang sangat general, satu soalan yang umum, iaitu adakah anda pelajar bermoral atau tidak bermoral? Soalan ini saya ingin tujukan kepada pelajar-pelajar saya dari SMK Jalan Reko. Okey, adakah anda semua ada pelajar bermoral? Sila jawab. Ya, pelajar bermoral. Semua jawab yang sama, cikgu. Okey, jadi kita akan tengok sama ada bagaimana kita akan dapat mengenal pasti sama ada individu ini adalah seorang yang bermoral ataupun tidak. Jadi kita akan tengok beberapa situasi yang mana daripada jawapan pelajar ini mereka kita akan tengok sama ada mereka sebenarnya adalah pelajar yang bermoral ataupun tidak. Ya, okey. Sebelum saya masuk kepada situasi ini, situasi pilihan moral, saya ingin menjelaskan dulu tentang tiga domain yang murid perlu pelajari dalam pendidikan moral, iaitu dalam aspek pilihan bermoral, iaitu penakulan moral, perlakuan moral dan juga emosi moral. Okey, ini adalah tiga domain yang mana perlu ada dalam dalam pembelajaran pendidikan moral especially. Okey, tak kira sama ada daripada tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 5. Yani mereka perlu adanya perlu pandai membuat penakulan moral, perlakuan moral dan juga emosi moral. Okey. Jadi pilihan bermoral ini akan membantu murid bertindak dengan integriti dan membuat keputusan yang bertanggungjawab. Sebab itu dalam membuat pilihan bermoral ini mereka tahu apakah peranan mereka, okay, tugasan mereka yang mereka laksanakan itu adakah dia memberikan manfaat kepada mereka, okay, apa kesan yang mereka akan perolehi. Okay, setiap individu boleh membuat pilihan bermoral dari segi tingkah laku, kerjaya, kawan dan juga gaya hidup. Jadi pilihan dekat sini mereka bukan maknanya pilihan pilihan bermoral yang boleh dilaksanakan oleh pelajar ini bukannya bertumpu kepada satu aspek saja, kepada banyak aspek, iaitu dari segi tingkah laku mereka, bagaimana mereka akan bertingkah laku, sama ada mereka akan bertingkah laku dari aspek negatif ataupun positif. Okey, ataupun dari segi kerjaya, apakah pilihan kerjaya mereka? Adakah mereka berminat untuk menjadi seorang doktor? Adakah mereka berminat untuk menjadi seorang akademik seperti tadi? Pelajar-pelajar saya kan mereka menyatakan cita-cita mereka. Betul. Ada yang nak kata nak jadi pegawai polis, ada yang nak jadi accountant, ada yang nak jadi chef. Dan itu adalah pilihan bermoral mereka. Jadi adakah mereka akan membuat pilihan ini pada masa yang telah ditetapkan itu? Maknanya adakah mereka akan berubah pandangan mereka pada satu hari atau disebabkan oleh paksaan, paksaan oleh ibu bapa ya, untuk memilih kerjaya. Jadi pilihan bermoral ini juga dikaitkan dengan kerjaya, boleh dikaitkan kerjaya ya. Okay. Begitu juga kawan. Siapa kawan anda? Siapa yang awak pilih? Siapa kawan anda? Adakah anda akan pilih seorang kawan yang memberikan kesan negatif kepada diri anda, atau adakah anda akan memilih seorang kawan yang akan memberikan kebaikan kepada diri anda? Ya, itu termasuk juga dalam pilihan bermoral dan juga termasuk dengan gaya hidup. Okey. Dan setiap individu dapat membuat keputusan yang baik lagi bijak dalam kehidupan berdasarkan pilihan bermoral. Jadi secara apa yang kita dapat putuskan di sini adalah seseorang individu itu dapat meningkat dan dapat memperoleh kejayaan atau kecemerlangan dari segi bila mereka bijak membuat tindakan yang betul, iaitu dalam membuat pilihan yang bermoral. Okey. Sekarang kita akan tengok perlakuan moral, emosi moral, perlakuan moral tadi, penakulan moral tadi yang saya kaitkan tadi kan. Okey, adakah anda pelajar yang bermoral? Jadi saya tunjukkan dekat sini gambar pertama yang mana kita nak tengok. Okey, apakah jawapan pelajar yang boleh kita kaitkan dengan pilihan bermoral mereka? Okey. Ganesh. Okey, Ganesh, apa yang awak nampak dalam gambar ni Ganesh? Gambar satu ni. Ganesh, boleh jawab? Tak dengar Ganesh? Suara Ganesh tak dengar. Mungkin Ganesh mute kan? Okey. Ulang sekali lagi Ganesh.
Saya tak dengar. Mungkin kita boleh cuba okay, dengan pelajar lain. Okey, Kadir. Okey, Kadir, apa yang boleh nampak dalam daripada gambar ni, Kadir? Cikgu, saya boleh melihat seorang wanita yang mengandung. Kenapa suara? Seorang wanita yang mengandung, katanya. Okey, seorang nampak. Wanita mengandung sedang berdiri. Okey? Okey, Crystal. Apa lagi awak nampak daripada gambar ni? Selain daripada apa yang dijawab oleh Kadir? Terdapat 4 orang lelaki yang sedang duduk. Sedang duduk dan sibuk membuat kerja masing-masing. Ya? Okey. Jadi, bagaimana kita nak pastikan sama ada pelajar kita adalah seorang pelajar yang bermoral atau tidak? Okey. Apakah tindakan anda? Sharwin, apa yang awak akan buat, Sharwin? Silakan, Sharwin. Cikgu, yeah. Saya akan memberikan tempat duduk saya kepada wanita mengandung. Okey, very good. Itu sudah menunjukkan dia telah membuat pilihan bermoral yang baik, yang sepatutnya dilaksanakan, yang dilakukan. Ya. Jadi dekat sini dia akan memberikan tempat duduk. Okey, dia akan memberikan tempat duduk kepada wanita yang mengandung. Okey, Manggesri. Kenapa awak rasa patut? Kenapa kata Sharwin kata dia akan memberikan tempat duduk kepada wanita mengandung? Kenapa? Sebab saya rasa simpati terhadap keadaan wanita tersebut. Very good. Okay, wanita itu sedang mengandung. Okay, dia tak boleh berdiri lama, betul? Jadi dia memberikan tempat duduk dengan rasa simpati, dengan perasaan simpati dia memberikan tempat duduk kepada wanita yang mengandung. Okay, very good. Seterusnya kita tengok kepada gambar kedua. Okay. Apa yang, dalam gambar kedua ni kita nampak satu keadaan yang mana berlakunya kebakaran. Mungkin ini berlaku, boleh berlaku di kawasan perumahan. Okey, yang mana berlaku di kawasan perumahan anda. Okey. Jadi dalam situasi ini, sekiranya benda perkara ini berlaku di kawasan perumahan anda, pelajar-pelajar saya, apakah tindakan anda? Okey, saya tujukan soalan ini kepada Kristen. Saya akan segera menghubungi pihak bomba. Okey, very good. Jadi itu adalah tindakan dia. Itu adalah satu tindakan yang betul, ya, mana betul? Tindakan yang membentuk peri kemanusiaan, yang mana dia membuat satu tindakan yang pantas untuk menelpon bomba. Jadi itu satu perbuatan. Kalau ada setengah orang dia kata itu bukan masalah saya. Okey, jadi mereka tidak berfikir macam tu, kan? Jadi dekat sini tindakan pantas yang dia buat adalah untuk menelpon pihak bomba. Okey, lain. Manggesri, apa lagi tindakan anda? Apa yang akan buat? Saya akan memberikan kata-kata semangat seperti jangan bimbang, jangan putus asa. Very good. Okey, jadi menunjukkan dekat sini mereka memberikan kata-kata motivasi, memberikan kata-kata semangat kepada mangsa kebakaran kerana mereka mungkin telah kehilangan harta benda. Ya, mereka mungkin dalam keadaan yang sedih. Jadi kita perlu memberikan kata-kata yang kata-kata semangat kepada mangsa kebakaran. Okey, seterusnya ada tak jawapan lain? Ada lagi nak jawab? Ada tak jawapan? Okey, Ganesh. Okey. Ya. Saya akan memberi bantuan pakaian. Okey, very good. Okey, cikgu. Ya, saya akan mungkin semua pakaian harta benda telah musnah dalam kebakaran, mungkin mangsa tidak mempunyai pakaian untuk pakai, jadi memberikan bantuan pakaian. Ya. Okey, ada jawapan lain? Ada lagi nak cuba? Yes, Sharwin. Saya akan memberikan tumpang rumah saya untuk mereka tinggal sementara waktu. Very good. Okey, itu merupakan satu tindakan yang sangat bagus, ya. Ya, mereka kehilangan tempat tinggal, tiada rumah, jadi memberikan tempat tinggal untuk tumpang untuk sementara waktu, sementara mereka mendapat rumah yang lain. Okey, memberikan mereka menumpang dalam rumah awak, that's very good. Itu merupakan satu tindakan yang sangat bagus, sangat peri kemanusiaan. Ini menunjukkan pelajar ni mereka memang mengamalkan, mereka adalah pelajar yang bermoral kerana mereka boleh berfikir. Okey, apa kesan, apa tindakan yang patut mereka laksanakan. Okey, jadi kita tengok sini cadangan jawapan. Okey, ini adalah beberapa jawapan yang telah diberikan oleh pelajar. Ya. Contohnya kita juga boleh memberikan bantuan makanan. Okey, bagaimana dengan bantuan lain? Saya expect saya perlukan satu lagi jawapan yang mana saya tengah tunggu ni. Yes, Manggesri. Yes, Manggesri, cuba. Saya akan memberikan wang dengan meminta derma dengan orang lain untuk membantu jiran saya. Wah, bagus. Itu merupakan satu tindakan yang positif, ya. Maknanya mungkin pelajar memang dia tak ada duit, ya, tak ada duit, tak mampu untuk memberikan bantuan kewangan, tetapi boleh mendapatkan derma, membantu untuk mendapatkan derma untuk membantu mangsa
kebakaran. Okey, bagus semua ya. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada ciri-ciri pilihan bermoral. Okey, dalam konsep pilihan bermoral ni kita ada ciri-ciri yang mana kita patut amalkan, yang patut kita ketahui ya dalam bahagian ciri-ciri pilihan bermoral ni. Yang pertama sekali adalah bertingkah laku baik, benar dan patut. Okey. Siapa di sini? Okey, yang boleh memberikan saya penerangan mengenai bertingkah laku baik, benar dan patut. Siapa nak cuba? Okey, okey, Ganesh dulu ya. Lepas ni Crystal. Okey. Ganesh dulu. Mendengar nasihat ibu bapa. Okey, mendengar nasihat ibu bapa merupakan satu tingkah laku yang baik. Okey, Crystal? Tidak berbohong kepada ibu bapa. Bagus, tidak berbohong, tidak menipu. Okey, kepada ibu bapa. Ini adalah dalam sebenarnya kita ada banyak contoh yang berkaitan dengan bertingkah laku baik ya. Seperti contohnya tidak meniru semasa peperiksaan. Okey, kita mesti bersikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Okey, itu semua dalam kategori bertingkah laku baik, benar dan patut. Okey, seterusnya mengikut ajaran agama dan kepercayaan. Bagaimana dalam berdasarkan kepada ajaran agama dan kepercayaan ini dia merangkumi ciri-ciri pilihan bermoral kita. Okey, seperti yang kita semua tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik ya, yang terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai bangsa, bahasa, agama dan adat resam ya. Dan dari segi aspek ajaran agama, setiap agama ini menerapkan nilai-nilai murni. Okay, setiap agama menerapkan nilai-nilai murni yang menjadi sebagai panduan dalam kehidupan seseorang individu. Yeah. Jadi panduan bila kita dapat menghayati nilai-nilai murni ini, kita semestinya kita akan dapat mencapai hala hidup yang baik. Okey, jadi itu merupakan satu daripada ciri-ciri pilihan bermoral. Okey, seterusnya mematuhi peraturan dan undang-undang. Bagaimana kita boleh kaitkan ciri pilihan bermoral ini dengan mematuhi peraturan dan undang-undang? Okey, Sharwin. Cuba jawab, Sharwin. Kita tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Contohnya, tidak merosakkan barangan sekolah. Okey, maknanya dekat bagus. Sini itu merupakan peraturan sekolah. Bagus ya. Okey, so, mereka adalah pelajar sekolah, jadi mereka tahu apakah peraturan sekolah yang mereka patut amalkan. Jadi dekat sini bila kita kata tidak merosakkan harta benda sekolah tu, apa maksud ni sebenarnya? Perbuatan apa tu? Perbuatan apa? Vandalisme. Vandalisme. Bagus. Jadi kita tidak melakukan vandalisme. Selain daripada peraturan di sekolah, sebab di peraturan di sekolah ni ada banyak peraturan yang patut kita amalkan. Contohnya berpakaian lengkap ya, pakai lengkap sekolah, tidak ponting sekolah, tidak datang lewat ke sekolah. Betul. Okey. Bagaimana dengan peraturan di tempat lain pula? Kadir. Okey, Kadir dulu. Kadir? Jangan mematuhi peraturan jangan. Syarat je ku. Jangan? Jangan. Bukan jangan. Tersasul. Tidak mematuhi peraturan jalan raya. Maksud saya, apakah peraturan lain selain daripada sekolah? Kita patut mematuhi peraturan jalan? Peraturan jalan raya. Contohnya apa dia? Contoh apa, Kadir? Contohnya cikgu mematuhi lampu isyarat. Very good. Pandai. Okay, pandai ya. Okay, jangan stres, Kadir. Relax. Okay, jadi mematuhi trafik, ya, mematuhi lampu isyarat itu satu contoh daripada contohnya mematuhi peraturan jalan raya. Kita sepatutnya tidak memandu melebihi had laju. Okay, jadi dekat sini dari segi aspek mematuhi peraturan dan undang-undang ini termasuk dalam ciri-ciri pilihan bermoral kita. Okay, seterusnya memberi kebaikan kepada diri dan orang lain. Okey, bagaimana ciri pilihan bermoral ini kita boleh kaitkan dengan memberi kebaikan kepada diri dan orang lain. Contohnya kita memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam seperti banjir kilat, okey, tanah runtuh, okey, ataupun kepada mangsa yang mengalami musibah. Contoh tadi kita tengok ada kan mangsa kebakaran. Okey, tadi kita memberikan bantuan kepada yang mengalami musibah ya, mungkin dalam bentuk pakaian ke, makanan ke, apa yang kita termampu untuk beri. Dan memberi kebaikan kepada diri kita. Okey, bagaimana dapat memberikan kebaikan kepada diri kita dalam aspek ciri pilihan bermoral ini? Contohnya kita patut sayang pada diri kita. Ya. Jangan cuba mencederakan diri kita. Sekarang kita tak boleh dengar banyak isu-isu berkaitan dengan kes bunuh diri dan sebagainya. Jadi dekat sini dari aspek memberikan kebaikan diri ini, kita perlu sayang kepada diri kita. Kita mesti cuba berfikir secara wajar untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan mengambil tindakan yang
Betul. Okey. Jadi ini adalah empat ciri pilihan bermoral yang mana kita boleh kaitkan dengan bagaimana seseorang itu boleh boleh mengamalkan pilihan bermoral. Okey. Okey. Kita kaitkan empat tadi. Saya masukkan situasi ini yang mana dia ada kaitan dengan ciri-ciri pilihan bermoral yang kita bincangkan tadi. Okey. Okey, gambar tiga ni adalah gambar merempit. Okey, sana my students. Okey, pernah tak awak tengok orang merempit dekat kawasan perumahan awak? Ada tak pengalaman ada tak? Tengok? Ada cikgu. Ada. Oi, ramai cikgu. Eh. Tapi awak tak masuk kan? Awak tak join kan? Jangan terlibat. Jangan ya. Ah, jangan terlibat. Tengok saja, jangan terlibat. Okey. Yang kedua, gambar keempat adalah mematuhi lampu isyarat. Okey, jadi ada dua gambar yang kontradik, ya, yang mana satu adalah yang positif dan satu adalah yang negatif. Okey, jadi dalam aspek ciri pilihan bermoral, gambar ini menunjukkan kepada ciri pilihan bermoral yang mana satu? Siapa nak jawab? Cikgu Sarwin. Okey. Sarwin, yes Sarwin. Mematuhi peraturan dan undang-undang. Very good. Okey, tadi kita tengok ciri pilihan bermoral tadi kan? Okey, sorry. Sekejap. Okey, dari aspek mematuhi peraturan dan undang-undang tadi saya kaitkan dengan situasi 3 dan 4. Ya. Okey. Okey. Jadi dekat sini yang mana satu adalah pilihan bermoral anda? Ya, siapa tadi cepat? Okey, manggil Sri. Manggil Sri, yes? Gambar 4, cikgu. Oh, gambar 4. Mematuhi lampu isyarat. Yes, itu adalah pilihan bermoral bila kita kaitkan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, jadi kita mengambil tindakan yang mana kita mematuhi peraturan jalan raya. Jadi, kita akan tengok sini. Okey, mengapa kita perlu mematuhi undang-undang jalan raya yang kita kaitkan dengan mematuhi lampu isyarat? Okey, Kadir. Cuba Kadir. Cikgu, boleh mengelakkan kemalangan jalan raya? Bagus. Wow. Okey, boleh mengelakkan kemalangan jalan raya. Okey, bila boleh mengelakkan kemalangan jalan raya ni, boleh ini kita boleh mengelakkan daripada kehilangan nyawa, kehilangan boleh mengelakkan kecederaan dan sebagainya. Okey. Ada jawapan lain? Ganesh. Oh yes, Ganesh. Cuba. Ya, yeah, Ganesh. Menghormati pengguna jalan raya lain. Okey, menghormati pengguna jalan raya yang lain. Bila kita mematuhi lampu isyarat, bila kita berhenti kalau warna merah kita kena berhenti. Okey, jadi bila kita berhenti maknanya kita menghormati pengguna jalan raya yang lain yang mana mereka akan yang sepatutnya contohnya mereka melintas jalan raya dan sebagainya. Bukannya kita mengambil peluang untuk cepat. Ya. Yeah. Okey. Apa lagi? Apa lagi? Ada Kristal? Ada apa lain? Kristal. Sarwin, ya Sarwin. Mengelakkan diri daripada saman. Oh, very good. Okay. Ya, mengelakkan diri daripada saman. Kita kena tengok dekat traffic line ni ada kamera tak? Ada CCTV okay. Ada CCTV tidak? Okey. Jadi takut pula bila kita dah potong kita punya traffic light ni, takut nanti keluar surat saman. Okey, jadi kita perlu mematuhi undang-undang jalan raya supaya dielakkan daripada dikenakan tindakan undang-undang. Okey. Jadi kita tengok sini jawapan, cadangan jawapan. Okey. Kenapa kita perlu mematuhi lampu isyarat? Sebab ia adalah satu peraturan. Peraturan jalan raya yang mana semua orang perlu patuhi. Ya? Ya. Okey, boleh mengelakkan kemalangan jalan raya seperti yang jawab tadi. Okey, menghormati pengguna jalan raya yang lain, tidak bersikap mementingkan diri sendiri. Ini biasanya kita nampak kadang-kadang bila dah nampak warna kuning, kita nak cepat. Ya? Kita nak melintas cepat lampu isyarat tersebut sebab tak nak menunggu lama bila warna merah. Okey? Jadi jangan sikap mementingkan diri sendiri akan menyebabkan bencana yang akan berlaku ya. Okey, mengelakkan diri daripada di saman. Okey. Okay. Boleh faham? Baik. Boleh ikut dengan saya? Pelajar boleh saya? Boleh ya, adik-adik. Boleh? Okay. Boleh cikgu. Okey, very good. Ya. Yeah. Boleh tak kita faham adik-adik pun dah bersemangat untuk belajar dan mengetahui apa seterusnya yang kita akan pelajari. Tapi kita nak berehat sekejap dulu boleh cikgu? Boleh, boleh. No adik-adik problem. Boleh kita berehat sekejap? Boleh? Boleh. Okey, baik. Kita akan kembali semula di Teras at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali lagi bersama kami dalam Teras at Didik TV KPM dan pastinya ketika ini kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dengan tajuknya Pilihan Bermoral, Pilihan Saya bersama dengan Cikgu Mageswari. Jom Cikgu, okay, kita teruskan kita kelas. Kita teruskan ya. Okey. Jadi ini kita dah tengok dari segi mematuhi lampu isyarat. Mm-hmm. Okey. Okey, ini berkaitan dengan yang Mak Rempit tadi. Okey, okay. Apa kenapa pelajar tidak mahu membuat pilihan yang ini? Okey, sebab ini adalah cadangan jawapan yang berkaitan dengan merempit. Mm-hmm. Okey, kenapa tidak memilih merempit? Okey, perlakuan bahaya, mengancam nyawa. Mm-hmm. Okey, ini adalah satulah perlakuan yang tidak berfaedah. Okay, dan juga menyusahkan orang lain dan diri sendiri. Betul. Sebab mereka ni boleh menyebabkan kemalangan ya, mm-hmm, di jalan raya dan mereka ni boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey. Saya teruskan kepada okay, keperluan membuat pilihan bermoral. Okay, kenapa mm-hmm kita pentingnya membuat pilihan bermoral ni, kita akan tengok ada 6 mm-hmm keperluan. Saya akan terangkan beberapa di sini. Okey. Yang pertama adalah untuk memelihara harga diri. Jadi bila kita membuat pilihan bermoral ni, kita akan pastikan diri kita daripada tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif seperti okay vandalisme, gangsterisme, okey. Jadi dengan adanya keperluan membuat pilihan bermoral ni, mereka dapat menjadi seorang manusia yang berkepribadian mulia. Okay. Ya. Jadi ini dapat mengelakkan mereka daripada menjatuhkan imej diri, bukan saja imej diri malah imej keluarga dan juga masyarakat, ya. Okey, boleh menikmati perpaduan dan keharmonian. Contohnya dekat sini adalah di mana dalam keperluan membuat pilihan bermoral ini, kita ada banyak isu yang berkaitan dengan menulis tentang perkara-perkara yang sensitif, ya, perkara-perkara yang boleh menyebabkan syak wasangka terhadap masyarakat, terutamanya dalam laman-laman sosial seperti Facebook, yang mana ini boleh menyebabkan nak kata pergolakan, yang menyebabkan perselisihan faham di antara masyarakat berlaku. Jadi sesiapa yang ingin menyatakan sesuatu dalam laman sosial, mereka harus membuat pilihan bermoral mereka supaya ini tidak menyebabkan ketidaksejahteraan dalam perpaduan masyarakat. Okey. Okey, saya ambil contoh meningkatkan hubungan kerjasama ni, contohnya dari segi memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Jadi dalam aspek pilihan bermoral ni, bila kita ada je pilihan bermoral, kita boleh meningkatkan sikap saling bantu-membantu, sikap toleransi di antara satu sama lain. Dan kita juga boleh melahirkan sikap hormat-menghormati antara satu sama lain. Okey, dan menjamin masa hadapan yang baik. Bagaimana keperluan membuat pilihan bermoral ini menjamin masa hadapan? Contoh saya bagi tadi, contohnya membuat pilihan dari segi kerjaya. Ya. Yeah. Okey, apakah kerjaya pilihan anda? Adakah anda akan pilih kerjaya yang tidak anda minati tetapi terpaksa menerima kerana dipaksa? Okey, jadi dekat sini sekiranya anda membuat pilihan yang terbaik, ini akan memberikan kegembiraan kepada diri anda masa anda melakukan kerja tersebut, ya. Okay. Termasuk juga dari segi pendidikan. Mm-hmm. Nak belajar jurusan apa? Kan? Jadi mereka perlu membuat pilihan bermoral ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menjamin masa depan yang baik. Dan meningkatkan keyakinan diri. Ini adalah sangat penting kerana bila seorang individu itu dapat membuat tindakan yang betul dalam apa saja situasi, maknanya dia boleh berfikir secara wajar, berfikir secara positif dan mengambil tindakan yang betul. Mm-hmm. Ini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar ataupun individu tersebut. Okay. Jadi sebab itu keperluan membuat pilihan bermoral ini memainkan peranan yang sangat penting dalam sesuatu situasi. Ya. Okay. Kita akan kaitkan keperluan membuat pilihan bermoral ini dengan situasi dalam slide ini. Iaitu kita akan tengok gambar 5 dan juga gambar 6. Okay, gambar 5 ni gambar apa? Crystal? Gambar 5 ni gambar apa, Crystal? Satu situasi semasa banjir. Semasa banjir. Apa yang awak nampak dalam gambar 5 ni? Setelah daripada banjir ni, apa yang awak nampak lagi? Sukarelawan sedang menolong mangsa-mangsa banjir. Bagus, ya. Kita nampak satu situasi di mana sukarelawan sedang membantu mangsa-mangsa banjir. Okey, tengok pada gambar 6. Tahu tak apa ni gambar 6 ni? Siapa nak jawab? Apa ni gambar 6 ni? Manggil Seri. Tahu tak apa ni? Apa yang mereka sedang melakukan dekat sini, ramai-ramai ni? Yes, manggil Seri. Sedang
terdapat penduduk kampung yang mengangkat rumah dengan bersama-sama. Okey. Boleh tak percaya? Mungkin benda ni rumah angkat ni, ini adalah tradisi angkat rumah. Ya, tradisi angkat rumah ni adalah maknanya pada zaman dahulu je di kampung-kampung di mana memang tak ada rumah konkrit ya. Di mana diperbuat daripada kayu, bila mereka ingin pindah ke tempat yang lain, mereka hanya perlu mengangkat rumah itu dan pindah ke tapak yang baru. Dan ini memang dilaksanakan pada tahun pada tahun 1970-an di mana mereka akan pindahkan rumah ni ke tempat yang baru, especially di negeri Kedah dan juga di negeri Perak. Ia dilaksanakan dan dia sudah mula tak berapa aktif dalam tahun 1970-an dan seterusnya. Dan jadi dalam aspek dalam kategori ini kita nak tengok, adakah anda bersetuju dengan tindakan individu dalam gambar di bawah? Okey, dalam gambar 5 dan gambar 6 kita nampak adanya satu aspek kerjasama. Okey, tindakan manusia yang membantu di antara satu sama lain. Jadi adakah anda bersetuju dengan tindakan ini? Ganesh. Ganesh? Ya, saya setuju. Kenapa setuju? Mengapa? Dapat menggerakkan hubungan. Dapat mengeratkan hubungan. Di sini melibatkan dia tak kira kenal, tak kenal, tak kenal kaum, tak kenal bangsa. Okey, dia dekat sini bila kita memerlukan sesuatu bantuan, semua akan melibatkan diri. Jadi ini merupakan satu pilihan berborak, bukannya sikap terlalu mementingkan diri sendiri ataupun sikap tidak peduli. Jadi dekat sini kita nampak bagaimana tidak kira kaum dan sebagainya, mereka sama-sama turut untuk memberikan bantuan. Okey, apa lagi? Apa lagi jawapan yang boleh nampak? Kenapa? Kenapa orang Sharwin? Ya Sharwin, ya Sharwin. Meningkatkan hubungan kerjasama. Meningkatkan hubungan kerja sama. Okey, mari kita tengok contoh jawapan ya. Dan kita akan tengok apakah perasaan dekat sini ya. Apakah perasaan yang kita dapat? Okey, ini adalah untuk untuk jawapan pelajar yang kata setuju. Okey, ini dapat mengurangkan beban orang lain. Okey, dengan membuat membuat dalam pilihan bermoral ini, okey, merasakan tidak terabai, meningkatkan hubungan kerjasama, okey, hidup bersatu padu, mengeratkan hubungan dan juga memupuk sikap peri kemanusiaan. Jadi kita nampak 6 aspek ni, 6 jawapan ini yang mana bila kita masuk balik, kita tengok balik ya, imbas kembali tentang keperluan pilihan bermoral. Dia ada kaitan dengan tajuk keperluan pemilihan moral. Dan apakah perasaan dekat sini? Apakah perasaan Kristal, bila awak dapat membantu, apa perasaan Kristal? Gembira. Ya, gembira. Okey, kita dapat perasaan gembira dan juga kita rasa bersyukur. Okey, kerana kita dapat membantu orang lain dan kita rasa bersyukur kerana kita mampu untuk membantu orang lain. Ya, alright. Okey, kita teruskan. Okey, kepentingan mempertahankan pilihan bermoral. Okey, kenapa kita perlu mempertahankan pilihan bermoral kita? Okey, supaya dihormati oleh rakan, hidup kita sejahtera dan juga dipandang tinggi oleh masyarakat. Sebab tu kita tengok balik dari segi keperluan tadi, menjaga maruah diri. Ada kaitan di sini dipandang tinggi oleh masyarakat dengan pilihan bermoral yang baik. Ya, hidup sejahtera. Contohnya kita dapat hidup bersatu padu, dihormati, saling hormat menghormati, ya, dan dihormati oleh rakan. Okey. Jadi dari segi kepentingan ni kita nak tengok, kita nak masuk kepada satu isu yang mana kita nak tengok dilema moral. Okey. Ini merupakan satu isu yang mana bukannya pelajar akan berada ataupun individu akan berada dalam satu konflik. Konflik yang mana? Yang mana satukah pilihan saya? Okey. Okey, adakah saya akan memilih A atau saya akan pilih B? Mungkin kedua-duanya itu akan memberikan kebaikan kepada dia, tetapi dia perlu memilih satu sahaja. Okay. Dan dia kena rasional, dia kena berfikir secara wajar semasa membuat pilihan tersebut. Baik. Okey. So kita tengok sini. Okey, maksud dilema moral ni. Okey, dilema adalah sebuah situasi di mana kita harus memilih antara dua. Okey, antara dua pilihan atau alternatif. Contoh seperti saya bagi contoh tadi kan, pilihan kerjaya. Pilihan untuk jurusan apa, untuk dari segi pendidikan. Okey, ini ada satu konflik. Okey. Apabila wujud dilema moral, pilihan bermoral akan menjadi satu konflik. Jadi yang mana satu adalah pilihan saya. Okey. Jadi pada akhirnya kita akan nampak pilihan apapun pilihan bermoral tu kita mesti buat secara teliti ya. Perlulah dibuat dengan teliti semasa berada dalam dilema moral supaya dia tidak akan mengabaikan keperluan kita dan juga tidak mengabaikan keperluan orang lain.
Okey. Mm-hmm. Jadi kita akan tengok satu daripada dilema moral yang kita nak bincangkan hari ini. Okey, cikgu. Okay. Sebelum kita nak ke situasi ini, yeah, boleh kita berehat sekejap? Boleh. Dan selepas ini, adik-adik, kita akan sambung kembali dengan situasi yang akan diterangkan oleh Cikgu Mageswari. Berehat kembali semula selepas ini di Teras at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Mageswari dalam pendidikan moral. Hari ini topik kita adalah pilihan bermoral, pilihan saya. Tadi Cikgu Mageswari ada kongsikan satu situasi. Kita nak teruskan Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Rina. Sama-sama. Okey, kita teruskan dengan situasi ini yang berkaitan dengan situasi dilema moral. Ya. Okey, ini ada satu situasi di mana dalam kelas, okay, seorang pelajar yang bernama Wiki telah merosakkan kerusi di dalam kelas tersebut. Okey, dan pelajar-pelajar saya adalah rakan baik kepada Wiki ni, katakan kononnya, ya. Okey, dan guru tingkatan telah meminta murid yang bertanggungjawab untuk berjumpa dengannya. Sekiranya tidak, semua pelajar dalam kelas itu akan dihukum. Okey, dan dalam situasi ini, okey, rakan baik anda Wiki telah merosakkan kerusi. Okey, apakah tindakan anda? Manggisri. Manggisri nak jawab? Ya, cikgu. Yeah. Cikgu, saya dan rakan saya akan menasihati Wiki untuk mengaku kesilapannya kepada guru tingkatan. Okey, jadi Manggisri kata dia akan menasihati Wiki untuk mengaku kesilapannya. Okey, bagaimana sekiranya Wiki tidak mahu mengaku? Okey, Wiki tidak mahu mengaku kepada guru tingkatan yang bahawa dia yang telah merosakkan kursi tersebut. Okey, Crystal. Sekiranya Wiki... sekiranya Wiki tidak mahu mengaku, saya dan rakan sekelas saya akan berjumpa dengan guru tingkatan bahawa Wiki yang melakukannya. Okey, very good. Maknanya dalam situasi ini, sekiranya Wiki tidak mahu mengaku, okey, jadi pelajar-pelajar dalam kelas itu akan berjumpa dengan guru tingkatan dan melaporkan tentang perbuatan Wiki. Walaupun Wiki kawan baik. Ya, betul. Jadi betul saya nak tanya, Wiki adalah rakan baik anda. Tidakkah anda rasa susah hati ataupun bimbang kerana terpaksa melaporkan tentang Wiki kepada guru tingkatan? Orang kata mengkhianati persahabatan. Betul, mengkhianati. Adakah anda sanggup mengkhianati rakan baik anda, pelajar-pelajar? Cuba jawab. Siapa sanggup? Angkat tangan. Sanggup ke tak sanggup? Sanggup, cikgu. Sanggup. Sangguplah, cikgu. So, Ganesh pun sanggup. Berapa? Angkat tangan saya nak tengok ni. Berapa orang sanggup ni? Oh, semua sanggup. Sanggup. Sanggup mengkhianati Wiki. Kenapa sanggup mengkhianati Wiki? Charmin, kenapa? Supaya Wiki tidak akan mengulangi perbuatan vandalisme lagi. Okey. Dia tidak mahu kawan baik dia buat kesalahan balik. Okey. Ini sebagai cara untuk menyedarkan kesilapan Wiki. Ya, walaupun mereka terpaksa membantah ataupun mereka terpaksa memberitahu kebenaran kepada guru tingkatan, ya. Okey. Jadi kita tengok dekat sini jawapan dia, cadangan jawapan dia. Okey, seperti pelajar tadi, soalan saya apakah pilihan bermoral anda? Okey, pelajar saya telah menjawab satu adalah menasihati Wiki dan satu lagi sekiranya Wiki tidak mahu mengaku, mereka akan pergi memberitahu kepada guru tingkatan. Jadi dalam situasi ini dilema moralnya adalah apakah penakulan mereka? Okey, apakah pilihan mereka? Adakah mereka akan mengkhianati Wiki ataupun mereka akan berjumpa dengan guru tingkatan untuk memberitahu kebenaran? Okey. Okey. Okay. Seterusnya, kenapa? Mengapakah anda perlu mempertahankan pilihan moral anda? Seperti jawapan tadi, Charmin yang jawab. Charmin jawab kata untuk memberi kesedaran kepada Wiki supaya dia tidak membuat mengulangi kesilapan, perbuatan vandalisme dia. Okey, jadi dekat sini walaupun itu adalah kawan baik mereka tetapi mereka ingin memperbaiki, membetulkan tingkah laku Wiki. Okey, yeah? Baik. Bagus. Okey, jadi apa lagi sebab lain adalah kerana mereka rasa susah hati kerana rakan mereka tidak ada kerusi akibat perbuatan Wiki. Jadi mereka terpaksa laporkan kepada guru tingkatan. Okay. Dan juga yang paling penting adalah mereka tidak akan mendapat hukuman. Tidak dihukum oleh guru tingkatan kerana perbuatan Wiki. Kerana disebabkan oleh seorang, okay, satu kelas akan dihukum sekiranya tidak ada orang yang mengaku. Betul? Dan apakah perasaan anda setelah membuat pilihan bermoral tersebut? Okey, apakah perasaan perasaan anda setelah membuat pilihan bermoral ni? Siapa nak jawab? Buka perasaan. Yes, Ganesh. Saya dan rakan kelas saya akan berasa gembira kerana tidak dapat dihukum atas kesilapan Wiki. Okey. Jadi mereka rasa
saya akan rasa gembira. Okay, saya rasa gembira kerana tidak akan dihukum oleh guru tingkatan kerana atas perbuatan Wiki. Okey, jadi dekat sini kita nampak dalam aspek ini, situasi ini, dilema moral ini adalah apa yang mereka akan buat, apakah pilihan mereka. Dan kita nampak dekat sini tiga domain moral, yang mana adanya penakulan moral, adanya perlakuan moral dan juga emosi moral. Ya. Baik. Seterusnya, seterusnya kita masuk kepada situasi kedua. Ah, dan nampak gambar ini seronok kan? Nampak gambar makanan. Adakah ini makanan kegemaran anda? Angkat tangan. Siapa angkat suka? Angkat tangan. Adakah makanan ke? Ya. Angkat tangan. Saya pun suka juga ya. Saya suka Coca-Cola. Karina pun suka juga. Suka. Okey. Makanan kegemaran. Ya. Jadi semua orang suka makanan kegemaran. Contohnya makanan berlemak dan manis ya. Okey. Jadi dalam situasi ini, Nanding ni seorang yang penggemar makanan berlemak dan juga manis. Ya, dan dia dia menghadapi masalah obesiti kerana terlampau banyak sangat makan makanan seperti ini. Jadi obesiti ini adalah kegemukan yang terangkat sangat ya. Okey, dan dia telah dinasihati oleh doktor untuk mengurangkan berat badan dan mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan manis. So dilema di sini adalah apabila dia menghadiri suatu majlis hari jadi, dia disajikan dengan makanan kegemarannya. Ini merupakan satu situasi yang memang sukar untuk kita hadapi. Apa yang anda akan buat sekiranya anda dilarang untuk makan makanan yang berlemak, tetapi anda disajikan dengan pelbagai makanan seperti burger, fries, okay, Coca-Cola, chips, donut dan sebagainya. Apakah tindakan anda? Apakah pilihan bermoral anda? Crystal, cuba jawab. Okay, kita bagi peluang pada Crystal dulu. Yes, Crystal? Saya akan makan makanan segera dengan kuantiti yang sedikit seperti yang dinasihatkan oleh doktor. Okey, dekat tetap sini. Tetap makan juga, cikgu. Tapi dia makan juga, tapi makan dalam kuantiti yang sangat sedikit. Sebab dia mendengar nasihat doktor. Jadi itu adalah pilihan bermoral dia. Kerana itu akan memberikan kepuasan kepada diri dia. Okey, bagaimana dengan yang lain? Adakah sama juga akan makan sedikit ataupun tidak akan sentuh langsung? Siapa yang tak akan makan? Siapa yang tak akan sentuh langsung? Siapa? Tak ada pun. Semua orang nak rasa. Semua lah, pun nak rasa ya. Oh, very bad. Okey, okay, jadi dekat sini ialah kita boleh berikan dua pilihan bermoral dekat sini, yang mana satu adalah okey, saya masukkan sini ya. Satu adalah makan dalam kuantiti yang sedikit. Dan apakah perasaan bila awak telah membuat pilihan bermoral yang terbaik? Jadi bila awak membuat pilihan mana makan dalam kuantiti yang sedikit, apakah perasaan anda? Rasa puas hati kerana dapat makan ke makanan kegemaran dia walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Ya? Okey, jawapan yang kedua, yang mana pilihan bermoral yang lain, iaitu memilih makanan yang kurang kandungan gula dan lemak. Maknanya tak akan sentuh lah. Ya, pelajar ini, Nanding tidak akan sentuh makanan yang berlemak, tetapi akan pilih makanan yang kurang berlemak dan manis. Okay, apakah perasaan anda bila anda telah membuat pilihan bermoral sebegitu, okey? Rasa gembira kerana dapat menahan perasaan, ya, perasaan untuk tidak makan makanan, maknanya dapat disiplinkan diri. Dia rasa gembira kerana dapat mendisiplinkan diri dia daripada menyentuh langsung ya makanan berlemak dan manis. Okey. Okey, kita teruskan kepada situasi yang ketiga. Okey. Kini situasi ini selalu kadang-kadang berlaku di kalangan kita ya. Okey, Alex, jom kita tengok wayang. Dan pada masa yang sama, ibu Alex meminta Alex untuk mengikuti dia untuk membuat gotong royong. Okey, gotong royong untuk menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk Aedes. Okey, dalam situasi sini, Ganesh, kalau kawan awak telefon dan tanya Ganesh, jom kita pergi tengok wayang atau main video game. Okey, dan pada masa yang sama ibu kata, Ganesh, tolong ibu pergi kedai, katakan. Okey, apakah pilihan bermoral anda, Ganesh? Pilihan yang sukar, Ganesh. Kawan ke ibu? Ya, mana satu? Saya akan memberitahu kepada rakan saya, saya berjanji dengan ibu datang ke Kotoroyong. Okey, maknanya dalam situasi ini, okey, maknanya kalau Ganesh, ibu Ganesh minta Ganesh pergi, okey, jom ikut saya pergi Kotoroyong, Ganesh kata dia akan memberitahu kepada rakan dia bahawa dia perlu mengikut ibunya untuk pergi Kotoroyong. Okay. Bagus ya Ganesh. Bagus Ganesh. Very good. Hebatlah Ganesh. Okey, hebat Ganesh ni. Okey, bagaimana yang lain pula? Sharvin. Cikgu, saya nak ikut kawan saya pergi tengok wayang. Rugilah. Sharvin? Sharvin kalau tak tengok wayang, boleh ke? Tak ada. Sharvin, apa awak akan buat?
saya mengikut ibu saya. Okey, bagus. So, ini pelajar bermoral saya. Okay? Daripada SMK Jalan Reko. Hebat. Oh, hebat dah. Dan dalam situasi ini, ini merupakan dilema. Sama ada akan mengikut ajakan kawan ataupun ajakan ibu. Okey. So, dalam situasi ini, seperti yang diberitahu oleh pelajar-pelajar saya, okey, sekiranya anda elak, saya akan menemani ibu saya untuk pergi bergotong royong. Okey, itu adalah pilihan bermoral. Maksudnya dia dah fikir pelajar. Yeah. Mungkin mesti ada, kenapa dia memilih untuk pergi gotong royong, mungkin dia akan fikir tentang apakah kesan yang akan didapati daripada menghadiri, untuk dalam menghadiri gotong royong tersebut. Okey. Jadi saya akan memberitahu kepada rakan saya mengenai rancangan ibu saya. Itu merupakan cara dia, bagaimana pelajar itu akan bercakap, beritahu kepada kawan dia lah, bahawa dia akan mengikut ibu dia untuk bergotong royong. Dah berjanji kepada kawan, saya akan ikut you next time. Okay. Maknanya bukannya dia ketepikan kawan dia, tetapi dia berjanji saya akan ikut awak pada masa yang lain. Tidak, jadi tetap ini tidak mengecewakan kawan. Ya, tidak mengecewakan kawan dia. Okey. Mengapakah anda perlu mempertahankan pilihan bermoral sini? Dan dalam situasi ini dia akan pergi untuk gotong royong. Okey. Jadi dalam aspek ini, kenapa dia mempertahankan pilihan bermoral dia untuk membantu mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Jadi bila kita membuat satu pilihan bermoral, kita akan fikir apakah hasil yang kita akan dapat daripada tindakan kita. Jadi bila kita membuat tindakan yang betul, of course, sesudah semestinya kita akan dapat hasil yang baik. Jadi dalam aspek ini, bila dia pergi mengikut ibunya untuk membuat gotong royong, ini sebenarnya akan memberikan kebaikan kepada diri dia, kepada keluarga dia dan juga masyarakat sekeliling, di mana mereka mungkin tidak akan dijangkiti oleh penyakit demam denggi. Okey, jadi jadi pelajar ini, Alex ni, dapat memikirkan untuk jangka masa panjang. Okay, ya. Baik. Alright. Okey, yang ketiga adalah apakah perasaan anda apabila anda dapat membuat pilihan yang terbaik. Jadi apakah perasaan anda? Okey, perasaan bangga. Okey, saya akan merasa bangga kerana dapat membantu menjaga kesihatan diri, keluarga dan masyarakat, dan juga mungkin merasakan gembira kerana dapat menimba pengalaman melalui gotong royong. Sebab ramai pelajar kita yang mana memang tak nak join, tak nak ikut gotong royong. Yeah. Ya, jadi bila kita dalam aspek ni, apakah perasaan dia? Mungkin dia kata rasa gembira kerana melakukan aktiviti gotong royong ni mungkin akan memberikan satu pengalaman baru kepada diri. Betul. Mereka. Ya. Baik. Dan dalam aspek ini pun kita telah lihat tiga domain moral, iaitu penakulan dia, perlakuan dan juga emosi. Baik. Okay. Cikgu, banyak sebenarnya yang kita telah pun belajar hari ini bersama dengan adik-adik kita ini dan juga di rumah. Dan kita sampai kepada penghujung perbincangan untuk mata pelajaran ini. Sedikit rumusan daripada cikgu. Okey, sudah semestinya. Okey, Rina, kita dah masuk kepada penghujung rancangan ya. Ya. Okey, so kesimpulannya adalah kesedaran untuk membuat pilihan bermoral ni patut dipupuk sejak kecil lagi. Bukannya bila masuk tingkatan 3 baru nak pupuk pilihan bermoral. Jawapannya, kesedaran ni perlu dibuat daripada kecil lagi supaya mereka dapat membuat tindakan ataupun mereka boleh berfikir dengan wajar dan mereka boleh membuat tindakan yang betul yang mana dapat boleh membantu untuk membentuk masa hadapan yang lebih cemerlang. Yeah. Okay, mereka dapat menentukan hala tuju kehidupan mereka kelak. Yeah? Dan sudah semestinya penerapan nilai-nilai murni ni dapat membantu individu untuk membuat pilihan bermoral. Okey. Jadi dengan adanya pilihan bermoral ni mereka dapat apa? Bertindak dengan integriti dan juga sikap dengan adanya sikap bertanggungjawab. Okey, baiklah. Dan jelas hari ini pembelajaran kita, pelajar-pelajar pun pastinya dapat pelbagai manfaat daripada topik yang kita bincangkan hari ini, iaitu pilihan bermoral, pilihan saya. Terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada Cikgu Maghiswari Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Selangor, dan juga kepada adik-adik kita. Kita ada adik Maghiswari, adik Ganesh, adik Sharvin, adik Krista dan adik Katil. Okay. Lambai sikit. Okay, memberikan tepukan. Tepuk tangan. Ya, okay. Bagus. Baik adik-adik, jangan lupa untuk terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Banyak ilmu yang bermanfaat yang akan anda pelajari. Jumpa lagi. Bye. Bye adik-adik. Saya suka belajar mata pelajaran pendidikan moral. Ya, kerana membantu generasi muda seperti saya untuk sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Nilai-nilai murni ini sangat penting untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Selain itu, subjek pendidikan moral juga
membantu mewujudkan generasi yang berpengetahuan, berdisiplin, mewujudkan generasi yang berpengetahuan negara alam dan rakyat yang produktif dan berkualiti. Saya suka mata pelajaran moral kerana murid dapat mengelakkan diri daripada gejala negatif dan membentuk generasi muda mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Saya suka mata pelajaran pendidikan moral kerana nilai-nilai murni yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan moral dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Selain itu, amalan nilai murni moral juga dapat membentuk insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan saya juga mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian saya. Saya, Bijin Anahaki Murendi, ayah kepada Ganesh, kepada murid-murid jangan putus asa dan belajar bersungguh-sungguh. Terima kasih. Pada pelajaran pendidikan moral membentuk generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Saya juga ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar SPM 2021. Didik TV KPM.